Ada dulu sih. Kamu dengar dulu, jangan mau. Mau. Bisa kan? Iya bisa, tapi makanya jangan ngelawan. Eh, komandannya. Gia. Sini, gak bisa dulu tadi, Mak. Nih, Rizol. Well, hello everyone. Welcome back to the Sherifina channel. Baik semuanya, saya berikan waktu 5 detik untuk kalian subscribe channel ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi sekarang kita lagi di Jakarta. Kita lagi di Jakarta, terus habis itu kita kepikiran mau bikin video prank lagi. Prank siapa? Tebak siapa? Adik kita yang paling ganteng, si Raffi. Sebenarnya ini tuh idenya Sandi. Dia orang San. Cuman karena memang Raffi kan orangnya tuh apa namanya? Itu berperasaan kali gitu. Iya, jadi gak sentimenti, agak mau diuji. Kebetulan mama mau bekerja sama, ya kan? Jadi ya udah kita bikin nih prank dia, cuman pranknya jangan yang kayak kemarin lagi lah dimarah-marahin, kasihan. Ini kita tuduh aja di menggunakan handphone. Agak ini lah, jangan. Agak mild. Iya kan? Pokoknya guys, kalian tonton aja keseruannya gimana. Jangan lupa di like, komen, dan tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip iklannya ya, oke? Lupa lah, Mas. Mama lupa makan ini loh. Bilang dulu yang pernah di mana ya, gitu. Kita nggak tahu. Sekarang. Eh? Tapi ya, handphone Mama kok adanya? Mama handphone Mama udah bagus sinyal kan? Handphone? Iya. Tapi dia masih Raffi. Nggak ada, mana ya? Loh. Mana? Enggak ada, loh. Coba di luar, coba keluar. Kemana? Mau main mana yang iPhone? Tadi kan lu tak di mana, Pi? Tugas. Handphone yang mana sih? Tadi enggak apa, tadi kan mama lagi ngomong-ngomong. Terus udah gitu mama tak di sini. Tadi rame loh soalnya di sini. Aduh. Cari pi. Tadi kan kamu yang ngupload, tadi kan saya dengar soalnya kamu bilang kamu mau ngupload kan ya. Kan kamu dikasih tadi. Enggak, tadi kasih taunya Pak Api minjem buat ngupload. Coba tengok di sofa. Kapan dikasihnya ya? Kapan ya? Coba cari di kamar sini. Mau apa sih yang hilang? HP. HP nya siapa? HP nya mama. Pasti itu tadi gara-gara rame-rame orang tadi, itu tuh. Iya, rame-rame tadi. Gak tau apa sih, bisa CCTV. Mana CCTV sini ya? Sini gak ada CCTV. Gak ada, Pak. Gak tadi lagi gue. Tadi ke kamar sini, Pak. Kenapa mesti sama mama ini? Habis itu aku nanya kamu, tuh kan kamu duduk di sini. Ya kalau orang ramai kenapa ditinggalin? Iya. Kalau lagi ramai itu jangan kayak gitu maunya. Iya, jadi sekarang mana? Jadi kan kayak gitu mana tuh? Kepo. Soalnya di kamar, main HP. Tanya-tanya, kalau ngasih handphone ke mama. Duduk di sini, duduk di sini. Saya kan rame-rame, soalnya mungkin jadi. Coba ceritakan dulu kronologisnya seperti apa, itu situ banyak. Tadi soalnya yang kata tengok menggangin handphone tuh hanya sakit aja. Nggak ada,
pula. Tapi kan kakak ikim kan? Iya. Di sana. Tadi kakak kasih. Bukan, dengar dulu. Kamu di sini terus kamu duduk tadi. Di sini kan ramai tadi pas siapa orang keluar masuk. Iya kan? Terus, ada dulu sih. Kamu dengar dulu, jangan melau. Mau, mau. Bisa kan? Iya bisa, tapi makanya jangan ngelawan. Tadi kan kamu duduk di sini terus, kamu ke kamar bilang WA sama Iki nggak bisa gitu kan? Iya. Yeah. Terus mana? Nggak ada kamarnya, nggak ada di sini. Jadi iya, sekarang mana kalau kamu nggak ada apa? Mana HP-nya? Carilah. Tapi ada ulangnya. Bukan marah kan mama kan? Tapi tadi ngapain apa lupa? Mau ngapain? Ngapain video tugas? Ngapain tugas? Yeah. Gimana tapi ngapain di kamar? Enggak tahu, tadi yeah. Tadi di bawa-bawa. Di bawa-bawa? Oh. Itu. Casingnya warna oranye. Tuh kan? Coba tadi kan kamu punya ini tuh. Coba cari sampai cari lebih. Cari lebih nanti baru jelasin lagi sini cepat. Cari di kamar. Lu tahu orang keluar masuk. Bella tuh sedang. Bella cari HP Bella. Bella ini bikin bingung aja deh kalau masuk. Kau tahu apa di sini? Coba Bella tahu kan Bella yang curi Bella. Bella ini pasti. Tengok sama. Bella ini dia diam-diam ini. Ya kan Bella sama main dulu. Cari dia dulu. Dapat pi? Hah? Coba tengok laci-laci. Pakai bantal. Mama tuh mau nelfon urut nih soalnya. Udah jam 9:12. Kayak mana tuh mama gak dapat? Balikkan aja nasi rapi ini udah ke Medan. Harapin dia. Dia gak kejelasan tugas gak dikerjainya. Emang apa yang ngerjain tugas? Mengerjain. Apa yang prakornya itu sih ya? Berkakak. Ini di komputer itu sih. Tanya ini kan kenapa kompor? Enggak, emang bener. Ini gak ada, ini kalau orang tua nyanyi ngilangin. Jadi siapa yang ngilangin? Serapi lah waktu kita kemarin tuh tanya. Masa ikut ya? Sekali ya kemarin ya. Giap! Kok kayak gitu lah rumah kak? Kok dia mungkin itu tuh, melawan. Dia pernah nyanyi nih kak? Gak pernah, ngapain bilang lagi? Udah mama. Coba, gimana ceritanya sih? Belum ada asal. Kenapa? Yuk kan itu dulu. Ini Sinta sama ini deh. Ini pun kayak gitu. Ini dia kasih apa-apa. Kenapa? Coba cerita. Gimana ceritanya sih? Kenapa? Kenapa? Kasih sayang sama dia nih. Bukannya dia sama selasap ini karena pengen gitu. Enggak. Jadi gimana? Udah ada yang apa-apa. Udah. Coba cerita dulu yang benar gimana. Pas, gue buang. Tadi tuh handphonenya dibawa pas udah turun ke bawah atau pas udah naik ke atas? Pas ke kompas? Pas di sini? Dibawa kemana? Dibawa ke sini? Ke kamar terus balik kan? Mau ngasih aja? Terus? Tapi mama nggak ada, kamu handphone abis itu. Mana HP ini lagi? Ini siapa saya tak? Tapi nggak ada handphone. Ini terakhir mereka siapa nggak tanya? Hah? Mereka tanya Mega. Gak apa-apa kalau bisa.
bilang sama Rafi? Udah jujur aja. Kali Rafi bilang mending jujur loh gitu. Emang tadi ada kamu terbawa di sini kan? Nggak ada. Ada waktu ini. Sebetulnya orang Rafi. Jadi kalau orang Rafi itu takutnya ada yang ngambil. Ada tapi bawa kuda di sini. Ada. Aku mau masuk dari tadi. Jawab. Mana? Ya cuman aja. Jadi gimana? Rado mau beliin yang baru untuk mama? Pembelin ya? Tapi udah nabung gak? Gak ada apa lagi. Gak akan lagi nabung? Itu udah. Gak dibuang. Gak dibuang? Apa yang dibuang? Celengan karena ada dipotong. Siapa yang dibuangin? Untuk siapa? Karena waktu SD untuk lidah deh. Oh. Jadi udah lagi di Rafi sekarang? Iya. Gimana gantinya buat mama kalau kayak gitu? Kerjalah Rafi lagi ya, mau sekolah lagi. Iya, makanya balikkan aja ke Medan. Mesti ikut acara. Kenapa sayang? Biasanya sini, lu gak tercih. Gak apa, kan kita gak Rafi ya? Kok kayak gitu? Cepet sini, sini, saya gak bisa dulu sini, Pak. Dong sama kata Tasa kalau kata aja ngomong kan kata Tasa nggak lagi marah. Sini cepet sini sayang. Rafi apa nak sini cepet sini deh nggak apa-apa loh. Sini cepet sini, nanti kata Tasa beneran marah loh. Cepet sini. Sini, perlu kata sini. Gak boleh gitu sama kakaknya. Sini cepat. Jangan dikerasin bareng kayak gitu. Kenapa? Coba cerita. Bilangin. Enggak. Tapi gak ada yang bilangin. Enggak. Tapi yang bilangin. Dari tadi tapi gak ada bawa ke mall, gak ada. Gak ada. Gak ada. Bener ya. Tapi kakaknya ini suka marah, suka ini, suka nyala-nyalahin. Enggak apa nanya. Jangan gitu loh kak. Ini kan gak usah bilangin Rafi, tapi gak boleh kayak gitu sama Kak Tasa. Sini, cepet. Masa kan Kak Tasa emang pernah marah sama Rafi? Hah? Pernah gak sama Rafi juga kan? Kan Tasa selalu bilangin kan? Ya kan? Jangan nangis lah, gak boleh. Apanya ini pun? Tau ya. Malah mau kompor-kompornya dia aku. Gak, gak usah pukul deh. Berisol. Bapak salah kali ya? Hah? Mana? Sini perlu kasih. Perlu. Mama tadi kan bingung pas dia ngasih Mama mau nyimpan. Mama yang salah berarti ya, Pil. Mama minta maaf loh, Mama sama si Rafi, Ma. Enggak, bilang ya maaf ya Rafi gitu. Minta maaf kapannya? Nih, risol. Bukan sih, bukan. Kok main apa ya? Siapa yang salah kapannya? Iya. Dayo, mau beli Minecraft enggak? Kalau beli ini. Jadi mau beli apa nih sekarang? Mau. Bukan beli anu lagi. Hmm? Bukan beli mana lagi? Jadi mau beli apa namanya? Macam PUBG itu. Oh, kamu mau beli PUBG? Mau beli game, yuk. Iya. Yuk, ini aku. Udah, maaf ya. Udah nyaman ya, maaf ya. Maaf ya. Kenapa tadi habis pakai langsung nih? Tapi memang Rafi udah ngerjain tugas. Bagus. Yuk, kerjain. Enak. Ya, makan. Maaf ya. Jadi, apa? Apa nih?
Mana kamera? Gak tau, kayaknya aku gak. Enggak. Siapa yang prank? Mana kamera? Mana kamera? Aku tanya nanti. Apa itu? Tapi kamu suka di prank? Sampai dijaga-jaga supaya gak di prank? Tengga. Kenapa sih? Prank jangan prank. Jangan prank. Tapi kan kalau prank itu untuk mengatas kesabaran. Iya. Ternyata kamu sabar. Ternyata kamu sabar. Kamu gak marah-marah. Kamu hebat. Iya kan? Coba bilang dulu, bye-bye semuanya. Thank you for watching this video. Dadah. Marah. Gak apa kan dihapus videonya? Eh, gak apa-apa. Gak apa-apa. Punya. Menolak. Kayak ngerasa bersalah kan? Oh, maaf ya. I love you. Sini jumpa gak sih? Dia lembek kali nih akhirnya. Thank you for watching this video guys. Don't forget to like, comment, and dan subscribe. Jangan lupa subscribe. Kalau kan lihat videonya? Boleh gak? Kalau gak boleh gak apa-apa? Boleh dong. Boleh ya. Nanti kita beli sepatu Nike lagi. Nanti kakak beli Nike. Oke, pas itu. Sepatu Nike lagi kita. Yang harga berapa juta? Ini sebenarnya semuanya salah Bang Sandi. Iya. Ini Bang Sandi yang nyuruh tadi. Iya. Keren. Kita baru kenal terus dulu lah. Perkenalan kita. Ya. Lanjut. Ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya. Kita jawab sih. Wah, gitu. Ya. Apa ya? Bye bye guys, thank you for watching. Dari dulu. Kiss bye sama netizen. Bye bye. Aku mau ke demo sih, soalnya. Tapi ya, itu. Udah, untuk diambil aja. Yuk, di Minecraft.